pagi dari ya Dantong. Ada dari Tangerang ya, banyak banget rame sama gerombolan panti RC Moto Garage bersama Naomi. Hehe. Akhirnya San Mori Perdana. Masih standar ting-ting. Terakhir yang dimodif itu. Jauh juga loh sekarang nih ridingnya sebenarnya. Tangerang. Mau muter BSD dulu katanya. Cuman gue gak connect sama mereka, udahlah gue sendiri aja sambil nyerocos tentang si Naomi. Ada Mom pakai Freya kemarin abis riding. Moge. Akhirnya. Hah? Akhirnya Pak. Iya. Parah, lama banget. Ada Bagas. Ada Mas Edi. Ada Andi. Keren nih, Triumph Tiger. Buh, cakep. Terus ada Bos Arsi tuh pakai helm yang mantap jiwa. Rame sekali pokoknya hari ini. Gila ya, keren banget. Nah ini dia nih, gerombolan RC Moto Garage. Terus tadi itu grand openingnya Hoki Moto Shop. Ya sempet mampir doang, gue cuma ngeliat. Cuman gak masuk ke dalam sih. Ya selamat ya kepada Hoki Moto Shop, semoga sukses selalu, makin cuan, ya kan. Dan sekarang kita fokus ke riding San Mori, gila. Biasanya kalau San Mori bahas apa sih, gue juga kadang bingung. Ya paling ngobrol-ngobrol gitu. Cuman nih gue belum ganti ban sih, pengen banget paling besok sih. Ya next week, ini hari Minggu kan. Pada tutup bengkel, muter-muter BSD. Ya nanti sambil ngecek ah, speeding dikit kali ya. BSD nggak tahu deh, masih oke nggak sih speeding di sini. Ini tuh langsung digas aja nih sama mereka nih. Pemimpinnya si Mong sih, kalau Mong mah udahlah ridingnya. Ini daerahnya dia ini. Pasti ya gitu dah kalau udah pakai Freya. Pada Danis pakai PCX. Itu kayaknya bukan PCX 150 itu. PCX 2,5 itu kayaknya. Ngebut banget. Dan di sini sepertinya cuma gue doang sama Danis yang karena knalpotnya masih standar. Perdana sama si Naomi-kun. Rame loh tapi ini jalanan, kayak gerombolan sepeda, motor, terus mobil nih nyatu. Udah campur sari deh sekarang jalanan Indo. Gue dari tadi nih ngeliatin Seber 600 RNR sama Bosedo nih, motornya langka banget nih. Kayak jarang gue menemukan motor Triumph Tiger. Gokil. Gede pet gede gitu. Serem banget. Bikin kaget yang kayak gitu. Gila enak banget Mas Edo itu ridingnya, buset. Wah, sudah lama tidak riding ke BSD. Apa kabar BSD ya? Wow, mama. Tuh, serem banget. Akhirnya bisa nyantai dikit. Alset. Sudah lama tidak riding ke Alset. Kalau ngeliat motornya Simong tuh ingat Zora ya di rumah. Ini definisi ZX636 yang bisa dibilang apa ya? MILF. 49.000 km, cuk. Gokil. Buset. Siap. Motornya pada ngebut. Kita ke Shell Alset. Kan masuknya di mari. Gak paham. Tapi kira mau ke situ. Wah, tapi sabi juga nih spotnya. Wih, sabi juga spotnya.
Langsung dicoba, pakai dah. Suka gue windshieldnya, cakep. Cuma kita doang yang standar knalpotnya. Kita nggak ada bunyinya. Iya, nggak ada bunyinya udah. Hai. Sumpah lo keren banget. Jir, keren banget. Enak kan? Oke, sudah kelar di sini foto-fotonya. Helm lu baru ya? Enggak juga sih. Gua baru lihat sih. Jarang aja gua pakai. Bagus sih the spoilernya itu. Mau tukeran enggak? Sama TRX gua. Aduh, panas, lapar, haus. Semuanya. Jadi kita di sini sembari nungguin nih dia, Rama nih. Bosnya Kriga Indonesia. Oke, jalan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau udah jalan tuh enak adem. Kalau berhenti, ya gitulah, panas. Duh, mana ridingnya jauh banget lagi. Gila, kita ke mana ini? Stabil lah kalau kecepatan segini enak. Indrayan hajar ya udahlah. Mantap. Banyak moge-moge langka. Enak banget dasar. Ada cruise control. Wih, edan dah. Bawanya kayak enggak punya dosa. Enteng bertenteng. Ya bahasa bete anjay. Gua becek tuh. Aduh. Sudah lah, gak apa-apa. Tapi ya memang itulah ya, motor buat dipakai. Ya beginilah. Jadi ini sebenarnya kurang lebih case-nya sama loh. Di kelas 2,5 cc. Tapi ini 4 silinder sendiri, terus ini di kelas 6,5 cc. Ini 4 silinder sendiri gitu. Jadi ini kurang lebih case-nya sama nih. Cuman yang ini jatuhnya sport touring, kalau ini jatuhnya sport touring. Dia memang beda kelas lah. Langsung pada menggas. Wadidaw. Gila, udah lama banget gak lewat sini. Terakhir tuh kapan deh? Wah, lama banget dah. RR sakit deh. Wuih, gila, udah lama banget kayak begini.
gila seru banget. Buset, Danis. Gelo anjing. Kaget gue. Iya, terus pas belok itu gue pikir dia bakal ini. Lu gila lu. Ih. Sekali kok saya panik gitu. Buset, dia nggak ngerem dong anjay. Mas Edo sakit motornya memang. Ayo. Oh, ini miring bro. Ah, curang, cruise control semua, asu. Ya, nanti dilap ya. Nanti dilap, kamu kotor. Enak dia ada cruise control. Oh, tembusannya BSD. Ini tuh baru tahu loh. Wah, gila sih di sini memang jalanan ya the best. Jadi kangen gua zaman-zaman Rossi di sini, gua dulu sering banget ke BSD karena memang jalanannya enak gitu. Sebelum ada speed trap kayak gitu deh kayaknya. Wah, udah lama banget ya, 4 tahun yang lalu, 4 tahun 5 tahun lah. Gokil sih. Gila, dari Rossi, Silver, Nemo, Fiona, Rexy, Bruno, Mentos walaupun cuma sebentar. Terus sekarang ada Zora, ada siapa lagi? Asep, Zoro juga dulu, terus Prince, sekarang Naomi. Oh ya, ada si Semox juga, ya Allah. Pokemon gua dulu, dulu dan sekarang. Anjing, bangsat emang ini Danis nih. Bikin emosi. Wah, kalau boke cepet tarikannya. Thank you.
Longgar. Longgar. Hah? Boleh. Oke. Dah. Dah, aman. Siap gas lagi. Oke. Gini dulu videonya. Aduh, baterainya habis di tengah jalan, jadi semori perdana sudah aman sama si Naomi. Gila, kenceng banget, gila. Bisa, ya bisa lah ngikutin moge-moge, bisa lah. Ini benar-benar enjoy banget motoran pakai ini. Panas, yaudah. Sekian dulu, sampai jumpa di video berikutnya. Bye, peace.